Aku ni kata nak balik-balik tu nak posa straight. Tak posa-posa lagi. Esok lah posa. Esok khameh. Ya. Yang buat lelaju. Ha. Dia bawa kereta dah lah. Esok biar kerja. Awak hang dekat rak tu. Tu jumpa perempuan lah. Nanti bapa-bapa singkat sikit satu lipat. Try lagi. Kalau ni cantik. Dah satu lipat. Lipat juga. Hidup Cina. Tengok, tengok. Mana pusing? Landi pun kalau ni orang masuk kat landi pun dia kecil sikit. Okay, ni untuk pakai evening dengan bapa. Ali pun ada juga satu macam ni. Ali pakai kita. Belah sana tak ada Cina. Lepas tu belakang Cima, Echot, Husna. Eh, Kak Ina tak ada? Ah, Kak Ina. Kak Ina. Kau boleh lupa tu. Dah. Yang ni han campur-campur je bau dia bagi kat semua staff-staff. Tak kira lah Islam ke kapi ke apa ke. Ambil kurma semua berapa siap-siap satu beg. Cuba-cuba aku semua iron. Cantik kau tu, seksi aku pakai kat sana. Tak pakai lagi aku try. Tak ni cantik kan ni? Tak macam beg betut ke? Ke macam Firaun? Tak mau lah ni nak ambil ah. Berapa tahu anak ramai macam mana? Dalam nak kena semayang, nak kena buat masyarakat haji. Duk ingat anak tu, duk ingat anak ni, saiz anak tu, saiz anak ni. Satgi tak terlupa, satgi sentap, satgi itu, satgi ini. Dia bagi kacang dengan main driver. Ada beg baru nak matchingkan jumpa. Baru sampai. Akulah ni nak abang bagi apa. Aku nak try istiqomah. Bukan try lah. InsyaAllah. Aku nak istiqomah. Nak solat sunat wuduk. Setiap kali ambil wuduk. Jadi InsyaAllah lah Allah akan tetapkan iman aku, taufik aku untuk berbuat demikian. Jadi kalau hampa nak ikut sama-sama dengan aku nak solat sunat wuduk, InsyaAllah jom. Tapi itulah kan, apa nama, yang kata pi haji ni kita betul-betul lah berjihad. Nah, kita kurbankan segala harta benda kita, duit ringgit kita, nak pi menghadap Allah, nak buat amal ibadat Allah dan sebagainya. Semua tu untuk kebaikan kita. Jadi bukan sikit-sikit nak guna duit banyak, nak guna duit. Tapi hampa jangan menyesal. Apa yang kita kurbankan, apa yang kita guna, apa yang kita infak, apa yang kita hadiah ke orang, apa yang kita sedekah ke orang, InsyaAllah itu janji Allah dah sebut siap dah dalam Quran, dia akan lipat gandakan. Jangan risau. Ha? Mana yang kita nak pi berbelanja di sana, mana yang kita dah bayar package, mana yang kita beli barang nak hadiah ke orang, mana duit yang kita tinggal untuk keluarga kita sementara kita bersafar dan sebagainya. Banyak belanjanya cik, tapi jangan risau. InsyaAllah kalau Allah dah panggil tu, Allah akan siap bagi duit poket sekali ke hampa. Balik dia ganda, dia double, dia triple lagi. Sebab di sana dulu ni aku adalah terbaca satu komen tu. Ni dekat IG Tambuh Haji Travel. Kan aku suruh Amy dengan Ari promote Tambuh Haji Travel sebab ada gambar aku di sana. And dia post. Jadi kalau hampa rindu kat aku, hampa boleh tengok aku IG tu. Ramai sungguh lah pergi sana. Masuk semua pakat-pakat cari aku. Kelakar betul. Lawak betul. Tambuh Haji pun heran. Pasal apa ni? Tiba bila bunga mak datuk je ramai banyak komen. Rupanya hampa yang pergi. Itu baru Amy dengan Ari yang promote. Kalau aku promote lah. Ramai lah orang pergi kat sana. Dalam salah satu komen tu ada orang tulis situ, berapa package haji Almas ni? Lepas tu ada orang jawab sekian-sekian harga. Lepas tu dia tu tulis situ, oh ya Allah ya Tuhan aku. Dia kata duit tak tahu nak letak kat mana. Aku baca-baca tu kata, ya Allah, ini apa percakapan orang yang mungkin tak mendalami ilmu sangat. Duit yang banyak tu lah kita nak letak di sini cik, oi, sebab inilah ibadat. Tempat lain kita tak ada duit banyak pun tak apa.
Sebab apa? Kita tahu, kita lambak duit kita, kita habiskan duit kita, kita bazirkan duit kita di jalan ini. Dah semestinya Allah akan kata, aku akan bagi interest lagi ke atas, dividend lagi ke atas. Ini bukan riba-riba perbankan, tapi ni janji Allah. Jadi duit yang banyak itulah, portion yang paling banyaklah kita nak letak dalam kegiatan dan ibadah ini. Bukannya saja-saja tak tahu nak buat apa, nak pi apa, melingkuk duit, nak mewahkan diri dengan haji ni, tidak. Sebab apa? Inilah aim kita, sebab ini final kita punya rukun. Jadi eloklah kalau sekiranya apa pun kita buat, kita niat apa rezeki Allah bagi kat kita apa semua, memang kita nak himpun duit, kita nak buat yang sebaik-baiknya, bukan setakat masyair haji, tetapi atas pada tu segala solat sunat, segala apa semua, segala hadiah, segala sedekah, kita nak bagi time ni. Sebab apa? Eh, kacau lah binatang ni. Aku tengah duduk tazkirah, dia main pula. Eh, sayangku Tobi. Tobi dah ada rumah baru. Sekejap aku tengok rumah dia, Pak. Rumah Tobi, rumah Miso. Sekarang ni Tobi dah jadi permanent resident, PR. Bukan visa lagi dah. Dia tak pakai visa lagi dah nak masuk rumah ni. Dia dah ada rumah sendiri. Tapi tak siap lagi, sikit lagi. Nah, Tobi? Hei, tengok sini. Sayang. Dah. Mau nak duha. Inilah salah satu sebabnya aku tak bagi tahu kat hangpa aku nak pergi Mekah tu haji hari tu. Kalau aku bagi tahu ke, ya Allah ya Tuhan aku, mampuihlah rumah ni tintong. Ni dah ada orang tak bunga, dah welcome home. Kalau aku habak lah, aku rasa daripada segala bapak serunding kepada daging hitam dan sabah hitam, segala nyok, segala itik, segala apa, pisang, tanduk semua apa nanti Bu Umar kirim kat aku pasal nak turun pergi haji. Nasib baiklah aku tak habak. Kalau habak penuh dapur kita orang nanti bagi segala makanan lah, segala itulah. Sebab itulah aku tak habak. Aku takut tu je. Ni tak tahu lepas aku balik ni apa dia pun hantar pula. Apa-apa pun terima kasih lah SO eh, bagi bunga ni. Lepas tu? RM36,000 habis. Habis beli apa? Tengoklah ada receipt lah, jangan tu. Lepas tu ambil RM10,000. Sampailah ke hari semalam last kali renjis VIP room semasa nenek-nenek. Kan aku kata nak pergi haji ni bukannya senang. Yang nak bawa duit, yang nak kena tinggal duit. Betul. Balik kita buat duit balik nak. Ampa jangan lupa tudak balik tau. Hujung bulan ni kita ada tudak-tudak sikit. Jom tudak-tudak.